menonton jangan pada bengong. Kalau bengong, kalau bengong, giginya bolong. Hari ini kita bergembira, bergembira bersama di ini Talk Show. Yo, 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 yo. Cing ciri pitulang bajing, kacapit, kacapit, kubulu pare, bulu pare si segetah. Jol pada lang bawa wayang jejek dong, jol pada lang bawa wayang jejek dong. Nonton, menonton. Siap. Udah habis ini. Selamat ulta. Selamat. Udah buru siap-siap. Pakaian yang rapi. Pak Edi, ini kan udah rapi. Ini belum rapi. Ini pakaian rapi. Pak Edi siapin pakaian badut. Kok dia badut? Kan ulang tahun. Oh iya, harus ada badut ulang tahun. Ya, benar. Kan suka ada tuh badut ulang tahun. Ada nomornya tuh di bawah. Terus telepon. Ini badut ulang tahun. Ya, yang berapa? Gitu. Ya, siap ya? Siap. Ini harus siap soalnya ini ada tamu yang spesial nih. Cepet. Iya, iya. Ini siap-siap. Terserah bebas lah. Jadi apa aja. Malam hari ini spesial banget dan
luar biasa sekali. Tidak terasa ini talk show sudah 2 tahun ya. Oh, ini luar biasa. Alhamdulillah sekali. Ada penonton-penonton spesial. Kita tos dulu penonton semuanya, Andre. Penonton. Penonton sangat spesial. Iya. Ada Cesar di sini. Cesar, apa kabar Cesar? Yang suka di News Entertainment. News Entertainment. Iya, satu-satunya infotainment yang no gosip di sini doang. Di sebelahnya Cesar juga ada cewek cantik Sahira. Betul. Iya, yang OB-nya tuh Ikin, Kang Ikin ya. Iya, Kang Ikin. Ya, terima kasih banyak lo sudah hadir di sini. Terima kasih Sahira. Iya, di sini juga ada Kang Azun, anak Zunda. Anak Zunda. Luar biasa. Ya. Ada juga Kang Deni Uang. Ini penonton-penonton setia ini, Andre. Iya, betul sekali. Ada Jawin, ya. Ada juga Buyung, ada Papang Hulu ada. Papang Hulu ada. Ini. Assalamualaikum Pak Haji. Juga ada. Oke. Ada yang baru juga. Yang baru ini siapa nih, Le? Siapa Pak ini, Pak? Ini Ogi SOS. Sahabat lama. Terima kasih lo sudah hadir di sini. Terima kasih. Gimana sehat, Le? Ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana sakit? Ya. Alhamdulillah ya. Masih saudara sama Dede Wow? Masih ya? Masih. Iya. Nggak usah dibahas, ntar gue denda. Bukan hanya dalam negeri, Le. Ya. Dari luar negeri juga ada. Ada siapa? Mike Tyson. Oke. Kalau begitu terima kasih buat kalian semuanya yang sudah hadir di studio. Dan tepuk tangan buat kalian semua di sini. Saat di rumah sudah menunggu kita semuanya. Betul sekali, dan bagaimana penampilan kita hari ini? Wah, lu keren banget lu. Keren dong. Wah, baju abu-abu burik begini nih. Ganteng loh, ganteng. Abu-abu oke. Okay. Iya, abu-abu oke. Okay. Ingat, ini ulang tahun spesial lu. Jangan ada balsem lagi di pala gua. Oh, tenang aja. Biasaan lu. Gua gak kasih balsem buat lu. Opening. Oke, kita opening dulu ya buat pemirsa di rumah. Senang sekali rasanya ini talk show sudah menginjak 2 tahun. Malam hari ini kita akan rayakan bersama. Tentu juga pemirsa di rumah, penonton setia ini talk show, ikut bahagia juga, ikut gembira juga bersama. Ikut bahagia, bukan ya. Gebahagia, bukan. Ya. Ikut kebahagiaan. Nah, ya, itu baik, ya. Begitu. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja buka acara. Seperti biasa saya dengan konsultan host, saya Dadang Happy, dan juga host kita, Mamat Gembira. Spesial sekali tamu pada malam hari ini. Kita langsung saja panggilkan, inilah dia, Aliando dan Prilly. Yang dipanggil Prilly sama Aliando. Gue lagi enak-enak duduk dipanggil. Saya manggil Aliando. Alion, comelnya. Aliando sama Prilly. Saya udah bilang, bukan kita yang dipanggil, Pak Bono. Aliando yang dipanggil sama Aliando. Prilly. Aliando. Gue lagi enak-enak duduk dipanggil. Yang dipanggil Aliando. Aliando. Ini diurusin dulu. Pulang. Ini, pulang. Ini, pulang. Ini, pulang. Ini, pulang. Ini,
Ando. Yang lagi enak-enak duduk. Udah pulang. Bukan, salah, bukan. Aduh. Maaf, 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 maaf. Sekali lagi, Mak. Hah? Sekali lagi, coba. Yang datang Ali Agrem. Oke, ini dia. Itu geser dong. Deket-deket gak apa-apa. Aduh, seger banget ya. Jauh banget mukanya sama gue ya? Jauh. Gimana nih kalian nih? Nih kalalian berdua udah berapa kali ya? Prilly udah berapa kali ke Nick Talk Show? Ini yang ketiga. Ketiga kali. Iya. Ali berapa kali? Kedua. Mas, bentar lagi ketiga nih. Iya. Ini kita langsung aja nih nanya nih, di ulang tahun yang kedua tahun ini menurut kalian ini talk show itu gimana sih? Atau nggak ada masukan mungkin buat kami di sini? Kayaknya udah nggak ada masukan deh, soalnya ini talk show tuh udah seru banget. Hostnya ya kan, ganteng-ganteng, jadi bintang tamunya seneng gitu. Iya, kok gue nggak enak disebut ganteng ya? Harusnya denda goceng ya? Oh bagus ya? Bagus ya, bilang memuji, bagus. Memuji. Tapi gua gak ngerasa ganteng ya? Apa? Orang gua ngaca-ngaca aja retak. Nah, kalau Kang Ucup, apa? Aliando. Oh ya, Aliando. Gimana? Ini talk show dua kali kan, Aliando? Aliando, maaf sebelum dijawab. Maaf nih, itu ada dodol di pinggirnya. Oh, cambang. Jambang. Oh, saya pikir ada dodol. Kira ada dodol. Maaf ya, saya urusin dulu. Ini sorry aja sih ya. Sorry aja. Orang ngapain coba beli dodol? Terus ditempel di sini. Buat apa? Dari jauh nggak kelihatan gua. Kacamata gua minus nih. Nah, Husen. Mana Aliando nih? Gak ada kritikan apa-apa, yang pastinya cuma bisa sukses terus. Terima kasih. Biar saya lo, Aliando lo, GGS. Ganteng-ganteng Sule ya? Itu yang baru, kok tahu? Mau dibikin lo, Dina? Karena aku jadi pasangan ya nanti. Oh iya. Kalah. Makanya jelekin muka. Eh, Pak Haji, silakan ngobrol. Pak Haji itu kan adem kalau ngomong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Aliando dan juga Prilly, apa kesan-kesan kalian yang paling kalian ingat saat diundang ke ini talk show? Itu. Dari siapa dulu? Dari Prindo. Aliando. Prindo. Aliando. Aliando. Oh. Berkesan saat dipanggil di talk show itu sangat berkesan. Saat dipanggil. Semuanya ya? Semuanya. Mas. Ketika ditelepon sama kreatif kan. Aliando jadi di talk show. Wah, aduh, wah. Langsung kamu cancel semua acara yang lainnya. Kalau Prilly? Yang paling berkesan tuh setiap minum teh. Oh iya. Kalau minum teh nyanyi dulu. Jadi lebih fun gitu. Kalau dulu bohai. Sekarang mau baru lagi. Apa tuh? Nanti dong. Oke. Ini Kang Ogi, mohon maaf ya. Sama Prilly. Ngapain minta maaf? Ngapain minta maaf? Lebaran masih jauh. Nah, ini enggak tahu. Manusia itu tidak hanya lebaran, minta maaf itu harus setiap hari. Oh. Oke, ini kita akan lihat ini ada beberapa momen terbaik dari Aliando dan juga Prilly selama di ini talk show. Kita lihat. Kita panggilkan langsung saja ini dia Aliando. Aku punya lagu buat Prilly. Oh iya. Yeah. Nasi uduk. Rekan kerjanya Aliando.
yang luar biasa kalau menurut kami. Itu yang bikin kangen, jadi kayak diundang terus. Aduh, kapan ya diundang di talk show lagi, kapan ya? Sekarang diundang. Enggak, tapi ini saya agak mau komentar sedikit ya. Ketika kamu waktu pas main di lokasi syuting di salah satu televisi swasta ya. Dia memang nyanyi nasi uduk. Enggak sih. Kok itu tadi? Gimana perasaan kamu ketika Aliando nyanyi nasi uduk tadi? Ketika Aliando yang KW itu. Itu luar biasa. Ada gak orangnya? Kayak udah, ganteng banget udah ya? Udah ada. Ada. Oh gitu ya. Tuh harus dandan dulu ya. Tapi waktu. Alisnya lebih tebal daripada yang asli ya? Iya, dia mah gak disulam alisnya. Oh dia mah. Dilas. Tapi berkesan ya pada waktu itu ya. Berkesan. Kamu gimana sih rasanya ketika pas inilah dia Aliando. Kamu kan pasti berharap yang datang Aliando dong. Pas begitu datang dia gimana perasaannya? Perasaannya bersyukur banget, seneng lah. Oh, seneng ya. Seneng banget. Beda ya, tapi senengnya ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi Andre, ini kita akan bagi-bagi hadiah dulu buat pemirsa yang ada di rumah. Kuis. Ini kuis. Transfer pantesan. Harusnya kuis, tet, kuis. Ini kuis, tet. Udah gitu. Pantesan. Kenapa? Beda lagi Kang Kiko. Oke, kuis pada malam hari ini adalah keharapan dan doa kamu di Ini Talk Show. Ya, oke. Ini contohnya, ini gak enak nih kalau saya yang baca ya. Prilly, tolong bacain dong. Semoga Kang Sule tambah cakep. Dan cepat dapet jodoh. Ahai. Pakai hashtag ITSnet 2 tahun ya. Oke. Okay. Mention, kemana mentionnya? Aliando, coba dong. Mention ke @initalkshow_talkshow. @initalkshow. Oke. Ya, pakai hashtag ya, ITSnet 2 tahun. Oke. Enak banget nih suaranya, renyah-renyah begitu. Kenapa? Pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp250.000 dipotong pajak dari Ini Talk Show. Tentunya kita juga nanti akan memberikan kesempatan kepada tamu-tamu spesial dan juga penonton-penonton yang mewakili orang-orang yang ada di rumah ya. Oke. Okay? Persiapkan pertanyaan Anda, tapi nanti setelah ini karena ini iklannya banyak. Wow. Nanti pokoknya ya. Di sini aja.